sopan dan bintang. Thank you.
Tapi selamat ya konser. My first contract konser. Oh, ini konser belum nih. Konsernya luar biasa loh. Tepuk tangan dia dong. Oh, oh. Agung sekali sesuatu. Tepuk tangan dulu untuk nanti di kiri J. Ini suatu kebanggaan besar buat Onyo bisa duet bersama Diva. Keren ini. Yang karyanya udah dikenal di mana-mana. Suaranya bagus. Anti Bibi juga kalau nyitain lagu bagus-bagus semua. Oh my god, ini tuh Anti Bibi ini mempunyai karakter yang khusus untuk kita bisa contoh dan kita bisa ambil ilmunya dari Anti Bibi DJ. Dari tadi Betra menunjuk aku padahal sebenarnya dia adalah anak yang hebat, penyanyi hebat, pencipta lagu hebat, berbakat luar biasa dan masih muda. Dia, aku juga mengagumi seorang Betra Peto yang berusia belia sudah mampu tampil merebut hati semua penggemarnya. Bahkan mungkin satu-satunya penyanyi muda belia yang sudah tampil 4 kali konser di layar kaca. Prestasi yang luar biasa kan? Ya? Dan tentu semua angin segar bagi hati maupunnya ini pria muda di belantikan musik Indonesia. Aku pun bangga bisa menjadi bagian dari konsernya kamu, no? Ya? Tepuk tangan, nah. Sekarang gimana kalau kita buat? Kayaknya gak apa kalau aku gak duet sama Onyo ya? Lagu belak gitu, lagu slow ya? Ya kan? Jadi lagu slow aja kali ya? Tunggu gak? Oke? Okay. Gimana kalau Onyo nyanyi lagunya Anti, Anti nyanyi lagunya Onyo, digabung berdua? Oh maksudnya aku nyanyi ciptaan kamu, kamu nyanyi ciptaan aku? Yes, betul. Boleh? Boleh. Oke, okay. Musik! Yang tahu lagunya itu nyanyi juga, boleh ya? Oh,
aku yang pasti nggak punya.